Setelah melihat video itu sebentar tadi, saya mendapat satu kesalahan utama yang terdapat dalam video tersebut, yaitu kecurian. Kecurian merupakan kesalahan yang tidak bermoral dan tidak berintegriti. Ini kerana integriti ialah sifat atau kelakuan untuk berlaku adil, kejujuran dan bermoral. Untuk mengelakkan daripada kes itu terjadi, kita hendaklah sentiasa melihat barang kita dan menjaga barang berharga kita. Sekiranya kes ini berlaku, kita boleh melaporkan kes ini kepada pihak yang tertinggi. Hukuman terkait kecurian duit yang tidak dikembalikannya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa kemungkinan hukuman yang biasa diterapkan dalam kes kecurian duit dan tidak dikembalikannya. Pertama ialah pidana penjara. Pelaku pencurian duit biasa dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk hukuman pidana. Lamanya hukuman penjara dapat bervariasi tergantung pada besarnya jumlah duit yang dicuri dan ketentuan hukum setempat. Selain itu, denda. Selain pidana penjara, pengadilan juga dapat mengenakan denda terhadap pelaku kecurian. Besarnya denda juga dapat bervariasi dan biasanya bergantung pada jumlah duit yang dicuri.